2 weeks after he was declared president-elect, Joe Biden's transition remains stalled because President Donald Trump is still refusing to concede. What do you think the president is doing? What are Americans witnessing here? I think they're witnessing incredible irresponsibility, incredibly damaging messages being sent to the rest of the world about how democracy functions. And I think it is well, I don't know his motive, but I just think it's totally irresponsible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang kesedihan Kristen, kemarahan Donald Trump, dan keduanya dikemas dalam satu paket, kekalahan. Ya, ini adalah tema yang tampaknya terus membuntuti hasil pemilihan umum, pemilihan presiden yang terjadi di Amerika, di mana koran-koran yang berafiliasi Kristen seperti CNA, Judge Militan, bahkan Epoch Time yang mengatakan bahwa dirinya adalah koran netral, tetapi pada kenyataannya sangat pro Donald Trump, selalu mengunggah tentang ketidakjujuran yang dikemukakan berkenaan dengan pemilihan presiden Amerika. Di mana posisinya yang sudah jelas dan terlihat adalah beda suara sekitar 5-6 juta suara dimenangkan oleh Joe Biden. Dan dilihat dari pola pemilihan yang ada di Amerika Serikat sendiri, yakni Electoral College, Joe Biden memperoleh 306 suara Electoral College dibandingkan dengan 232 presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump, ya. Dan Donald Trump terus bersikukuh untuk tidak mengakui hasil dari pemilihan umum ini dan melontarkan berbagai tuduhan, bahkan menggunakan kekuasaan kantornya, kantor kepresidenannya, untuk mencoba membalikkan pemilihan yang sudah terbukti secara terang benderang itu. Dalam ledekan yang dikemukakan oleh The Washington Post, ya, pengacara Donald Trump, Rudy Giuliani, ya, betul-betul hancur-hancuran, ya, di mana selama konferensi pers yang berkeringat, dan mereka ini kelompok-kelompok yang tidak mau memakai masker, begitu juga dengan dengan rekan-rekannya juga membuka masker, mereka membuat suatu konspirasi untuk menurut penasihat hukum senior dari Jenna Ellis, membuat jaringan konspirasi yang membingungkan, yang mencoba menunjukkan bahwa Presiden Trump memenangkan pemilihan yang sebetulnya sudah terbukti kalah. Dan siaran pers ini disiarkan langsung oleh Fox News, yang dari sejak awal kita katakan adalah sangat pro Donald Trump dan anti terhadap Joe Biden. Tetapi hasil dari semua itu, ya, di mana beberapa hari yang lalu para pendukungnya Donald Trump itu melakukan mars, ya, berjalan, berlari, bergerombol menuju Washington DC untuk teriak tentang kemenangan Donald Trump dan jangan dan tudingan tentang pemilihan yang palsu, tampaknya sekarang mulai dibungkam dengan pengumuman resmi yang dilakukan oleh pemerintahan negara bagian Georgia, ya, yang menyatakan dan sudah melakukan hitung ulang secara manual, ya, ketika hitungan yang kemarin dipersoalkan oleh Donald Trump karena kemenangannya Joe Biden kurang dari 0,5%, ya, dihitung ulang dan beberapa jam yang lalu
menyatakan bahwa Joe Biden menang di Georgia dan itu mendapatkan 16 suara electoral college. Ya, memang selisihnya tidak banyak ya, hanya sekitar 12.000 sekian orang kemenangan dari Joe Biden ini. Ini adalah situasi-situasi hari ini di mana memang tampaknya Kristen betul-betul menjadi sangat sedih, dan itu kalau kita lihat komentar-komentarnya, termasuk kalau kita melihat berita-berita tentang Donald Trump dari komentar-komentar di YouTube, dari ya tampaknya yang Kristen-Kristen itu betul-betul sedih itu ya, dan selalu menuding bahwa Joe Biden itu melakukan manipulasi, padahal logikanya yang sebetulnya incumbent lah atau presiden Donald Trump lah yang sebetulnya punya sarana untuk melakukan tipu muslihat itu. Di mana-mana yang pegang apa kepolisian, yang pegang intelijen, yang pegang militer semua adalah Donald Trump, termasuk memberikan pengaruh ya terhadap berbagai kesempatan ya. Dan namanya penantang biasanya adalah sarana-sarana itu tidak dimilikinya. Ya, jadi logikanya sangat terbalik dan hampir bisa dikatakan tidak mungkin bagaimana bisa penantang melakukan manipulasi terhadap pemilihan umum, sementara komisi pemilihan umum itu biasanya berada di dalam dominasi atau pengaruh dari pemerintahan yang ada. Tetapi inilah nasibnya. Jadi ketika pemerintahan Joe Biden ini memang tidak menunjukkan kinerja yang bagus, dan mungkin juga karena virus corona yang tampaknya tidak bisa diselesaikan dengan baik, hasilnya adalah hukuman politik bagi dirinya. Ya, hukuman politik bagi dirinya, bagi Donald Trump itu dan para pendukungnya. Pertanyaan yang cukup besar yang tampaknya harus kita ungkap ya adalah, mengapa sih orang Kristen ini justru, baik Protestan maupun Katolik, justru sangat pro terhadap Donald Trump dan anti terhadap Joe Biden. Ya. Paling tidak ini bisa dibaca, kenapa juga orang Katolik sangat anti terhadap Joe Biden, ya, tetapi sangat pro terhadap Donald Trump. Ya. Nah, ini memang bisa dilihat bahwa kebijakan-kebijakan Donald Trump ya, untuk mempertahankan kekristenan yang ada di Amerika, salah satu caranya ialah dengan mencegah imigran-imigran dari negara-negara Muslim untuk datang ke Amerika itu, ya. Dan memang posisi di mana negara-negara bagian yang ada di mana umat Islam itu relatif banyak itu adalah wilayah-wilayah swing voter, ya. Jadi umat Islam memang sangat berperan, dan karena itu memang Donald Trump sangat berkeinginan untuk membendung tentang adanya imigran-imigran itu. Bahkan orang-orang yang rasnya bukan kulit putih seperti Ilhan Omar yang asal Somalia, kalau perlu itu diusir keluar. Ya, itu adalah pernyataan-pernyataan Donald Trump yang sangat rasis ya. Dan ini memang adalah alasan kalau politik sayap kanan itu mengandalkan itu. Hanya saja memang di mana-mana yang disebut dengan rasisme selalu menjadikan ketidakadilan itu sesuatu hal yang biasa, dan akhirnya apa ya, inilah yang terjadi ya. Salah satu bentuk rasisme itu adalah Donald Trump membuat dinding atau pagar pembatas ya antara Amerika Serikat dengan Meksiko untuk membendung para orang-orang atau arus orang-orang Meksiko atau dari Amerika Latin itu masuk ke dalam Amerika, dan ini adalah sesuatu yang betul-betul didasarkan pada rasisme. Inilah kenyataan-kenyataan ya yang saat ini dialami, sekalipun Donald Trump ya tidak mampu membuktikan bahwa pemilu itu bohong. Jadi hampir semua media Amerika besar-besar, bahkan media Inggris seperti Reuters dan juga Associated Press ya Prancis itu sudah mulai gamblang menunjukkan tentang siapa sebetulnya pemenang dari pemilihan Amerika itu. Dan memang kemarahan Donald Trump itu betul-betul sekedar kemarahan emosional saja, karena pasca pilpres tempo hari sampai hari ini tidak ada agenda-agenda publik
yang dibuat oleh Donald Trump. Dan ketika bukti-bukti semakin menunjukkan bahwa baik secara hitung-hitung elektronik maupun secara manual hasilnya adalah sama saja dimenangkan oleh Joe Biden, banyak firma hukum yang semula mempunyai niat atau bergabung dengan Donald Trump pelan-pelan itu mundur. Ya, saat ini Partai Republik sendiri atau yang biasa disebut dengan GOP apa Grand Old Party, itu biasa istilah dari Partai Republik, itu terpecah antara satu pihak tetap ingin mendukung Donald Trump dan pihak lain ingin mengakui kenyataan yang ada. Ya, karena kalau orang itu ngotot tetapi tidak bisa membuktikan apa-apa ya atas kengototannya itu, dan semua proses dan prosedur pemilihan umum sudah dijalankan dengan baik, maka kengototan seperti itu hanya menjadi lelucon di masa yang akan datang. Ya, tipu daya, kengototan yang tanpa dasar itu hanya menjadi lelucon, dan itu menjadi kisah tragis dari sejarah demokrasi yang terjadi di Amerika. Jelas bahwa Donald Trump maupun Kristen kalah di dalam pemilihan umum atau pilpres yang ada di Amerika, dan itu bisa menjadi pukulan yang cukup berat, ya, baik bagi Donald Trump karena kemungkinan dia akan menghadapi berbagai kasus hukum, ya, yang tentu ketika ini sistem hukum yang ada di Amerika, jadi ketika ada presiden Amerika punya kasus hukum, biasanya kasus hukum itu ditunda sampai selesai masa kepresidenannya. Dan begitu Januari Presiden Donald Trump itu sudah meninggalkan kantor Gedung Putihnya, disitulah tuntutan berbagai kasus hukum akan dinaikkan kembali, dan dia menjadi orang biasa yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di depan hukum. Dan banyak kasus yang kemungkinan akan menjeratnya itu. Ini tragedi-tragedi yang dihadapi oleh Presiden Donald Trump, dan karena itu mungkin hari-hari ini adalah cara untuk meluapkan emosionalnya, mungkin tidak siap untuk menghadapi masa depan. Ya, bisa dibayangkan bagaimana bekas presiden itu menjadi seorang tertuduh karena misalnya menjalankan bagi berbagai bentuk kejahatan atau kriminalitas atau penipuan terhadap pajak, dan itu harus dihadapi di dalam sistem hukum yang ada di Amerika. Ya. Nah, kita umat Islam, sekalipun Joe Biden ini tidak bisa kemudian dikatakan bahwa Joe Biden itu memihak Islam, kita tidak bisa mengatakan itu, tetapi yang jelas adalah Joe Biden, dan ini adalah tradisi dari Demokrat yang bersifat liberal, kemudian juga mungkin hak-hak kemanusiaan yang lain, ya, termasuk kalau Joe Biden itu aborsi, tapi aborsi itu sebetulnya adalah, sekali lagi, itu adalah hanya berlaku untuk mereka. Ya. Bagi kita umat Islam sangat anti dengan aborsi itu. Ya. Dan kita akan memiliki banyak keturunan, banyak anak yang soleh-soleh untuk mewarnai Amerika yang akan datang dengan iklim kebebasan beragama yang dijamin secara penuh di dalam rata-rata, ya, politik, ketika politik sayap kiri atau sayap liberal berkuasa baik di Amerika maupun di Eropa. Ya, kalau yang berkuasa itu sayap kanan, biasanya ya umat Islam akan mengalami tingkat kesulitan yang sangat tinggi, karena biasanya partai-partai sayap kanan ini menggunakan stigmatisasi atau isu-isu Islamofobia yang dikembangkan misalnya akhir-akhir ini oleh Emmanuel Macron dari Prancis, ya. Itu membuat kita tidak leluasa. Sekalipun begitu, banyak kabar hari-hari ini terjadi tentang meningkatnya gelombang mu'alaf yang terjadi di Perancis pasca, ya, ketegangan antara Emmanuel Macron yang mulai menjadi sayap kanan ini dengan umat Islam. Dan memang ini adalah situasi yang berat memang. Ya. Kalau situasinya liberal, diskusi antar agama dibuka secara bebas dengan iklim dan keterbukaan informasi, maka jelas bahwa Islam betul-betul tidak bisa dibendung kekuatannya, keunggulannya, dan superioritasnya dari nilai-nilai
kehidupan umat manusia itu. Inilah mengapa tampaknya memang arus dan banjir tentang mu'alaf di kemudian hari di Amerika ini insya Allah akan jauh lebih cepat dari beberapa waktu yang lalu atau di bawah kekuasaan Partai Republik. Sementara Kristen yang mencoba untuk bertahan misalnya di Polandia, ya, ketika pemerintahan sayap kanan Polandia menghadang tentang aborsi dan mengeluarkan undang-undang anti-aborsi, ternyata rakyatnya yang Katolik, 87% yang memeluk agama Katolik, kata mereka, itu semua sudah menghendaki adanya aborsi. Dan kalau orang dari agama-agama ini, ya, Kristen, Katolik, Protestan, semuanya pro-aborsi, maka bisa dibayangkan berapa lama lagi yang keturunan dia yang tersisa, berapa banyak lagi keturunan yang tersisa dari mereka, nyaris tidak ada. Apalagi seperti juga isu-isu yang tempo hari kita ulas tentang bagaimana komentar Paus Fransiskus tentang LGBT yang ditentang oleh banyak kalangan dari Katolik itu sendiri yang sangat konservatif, menunjukkan bahwa keduanya ini adalah semacam bunuh diri pelan-pelan bagi mereka. Dan Islam betul-betul menjadi kekuatan yang memang sangat dibutuhkan di dalam iklim kehidupan kita di zaman yang memang semakin hari manusia semakin tercerahkan dengan kecerdasannya, semakin independen dengan pikirannya, itu akan membutuhkan nilai-nilai yang superior. Bila taufik walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.